Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rilis akhir tahun dan menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah diraih Polri selama tahun 2019 ini. Nah, salah satu prestasi yang berhasil diraih adalah banyaknya jajaran Polres di seluruh Indonesia yang mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Menghormati para pemimpin redaksi. Jelang tutup tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rilis akhir tahun 2019 untuk menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah diraih oleh institusi Polri. Keberhasilan Polri dapat dilihat dari banyaknya Polres jajaran di seluruh Indonesia yang mendapatkan predikat wilayah bebas anti korupsi, serta banyaknya peningkatan yang dialami kepolisian daerah di Indonesia. Dengan besarnya anggaran yang diterima kepolisian, Polri telah berhasil mereformasi dirinya sendiri, terlebih dengan banyaknya kewenangan-kewenangan yang diperoleh kepolisian. 2019 kita juga telah memberikan penghargaan sebanyak 1.854, penghargaan 1.766 diantaranya itu kepada personil Polri serta 88 penghargaan kepada instansi mitra dan warga masyarakat. Bagaimana opini, image yang ada di tengah masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian Republik Indonesia dan hasilnya juga cukup memuaskan. Di masa berikutnya, Kepolisian Republik Indonesia akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badru Zamal, Jakarta.